Oh, ada UFO. Bahaya nggak tuh? Saya juga nggak tahu sih. Suruh ngapain ya? Senjata kah? Kidnapped by alien. Apa ini? Halo gamer, kembali lagi bersama saya di game The Walking Zombie 2. Dan kita akan melanjutin lagi misi selanjutnya, yaitu menyelamatkan orangnya Pak Wali Kota. Jadi anak buahnya Pak Wali Kota itu terjebak di East Side of the City ya. Jadi kita bakal pergi ke sana untuk nyelamatin. Kemudian di sini juga deket sama misi-misi ini ya. Misi dari Ace, misi berulang. Kemudian ini juga Science Base 2, Car Repair Kit. Jadi spare part terakhir mungkin ya dari mobil yang akan kita rakit mungkin, tapi saya juga nggak tahu juga ini. Nanti kita bakal ke situ juga mungkin kalau bensinnya cukup. Jadi kita langsung ke sini dulu ya, atau kemana nih? Sebenarnya sama aja sih ya pemakaian bensinnya. Kalau ini The Lost Goat, kita bakal nyari kambing yang hilang, kambingnya si pemabuk ya. Jadi ke sini dulu deh. Oke, 4 liter. Ntar saya cek dulu tas saya. Peluru, wah ini masih ada peluru di sini, saya simpan dulu. Peluru advance belum mau saya pakai, masih mau saya simpan. Terus ini bandage kayaknya saya akan gabungin dengan yang lain di slot sini. Jadi saya bawa 25. Secondary ini apa nih? Oke, nggak usah pakai peluru ya, scope. Oh iya, scope harganya berapa nih? Kalau murah saya beli. Aduh, scope biasa. Ntar kita coba trader yang satunya, mungkin dia jual scope karena scope-nya lebih bagus nih. Yap, ini dia harganya 3.400, agak mahal sih ya. Kalau yang ini pentungan, damage-nya gede sih, tapi dia nggak bisa buat gali. Oke, sementara ini dulu aja deh, saya mau nabung dulu, takutnya nanti butuh duit banyak gitu ya. Untuk skill perknya sebelumnya udah saya aktifin untuk perk good student. Kemudian nanti mungkin saya akan tingkatin apa ya, yang lain mungkin apa, extra XP atau apa, bigger backpack ya. Oh iya, bigger backpack penting nih, udah bisa diambil sih, tapi nanti aja nunggu perknya nambah satu lagi. Jadi saya sengaja sisain satu ya, karena siapa tahu ada yang lebih emergensi gitu. Oke, langsung aja berangkat ke sini ya. Deliverance. Oke, kita selamatin orang-orangnya Pak Wali Kota yang terjebak. Ini dapat 800 experience point, jadi lumayan juga. Kita langsung fokus ke tanda panah merah ya. Kita cari di tempat sampah. Sambil nembakin mungkin. Zombie hordenya muncul. Wah, ini yang paling bikin jengkel nih. Ada yang loncat-loncat. Oke, ntar sabar. Bisa nggak dikumpulin terus dibom satu kali gitu? Harusnya sih bisa ya. Ih, salah arah. Bom. Oke, nice. Baru scope. Ini lebih ngirit ya. Harga bom satunya 500 kalau nggak salah. Ini saya juga lagi ngirit peluru. Jadi sebisa mungkin gimana caranya ya. Oke, ini bakalan muncul zombie lagi nih abis ini. Search the shop. Oke, itu kan muncul lagi. Ntar zombie yang biasanya bisa loncat-loncat muncul nggak nih? Ini kita manfaatin aja nih. Ada barel di sini. Ntar kita kumpulin dulu zombinya. Santai. Mereka biar pada datang dulu. Itu yang di sana kita pancing sekalian kah? Aduh, nggak kena. Oke. Santai. Itu udah pada ngumpul. Oh, ini ada brankas. Nanti kita akan buka. Udah, puterin dulu biar pada ngumpul. Ini bunuh aja dah. Oke, ini udah ngumpul, tinggal kita ledakin kalau dia udah sampai sini arahnya.
Okay. 3, 2, 1. Mateng semuanya. Okay, selesai. Search the container. Kita disuruh nyari container. Buset. Ini yang rangka kenceng banget. Oh, itu ada barel di situ. Nah, ini dia orangnya. Bentar. Ketemu orangnya, ternyata terjebak di pipa. Ada orang kejebak di pipa. Ini gimana ngangkatnya? Bentar ya. Kita bunuh dulu zombinya. Nggak kena lagi. Astaga. Take the pipe. Pipa. Oh, dicongkel ya. Kayaknya dicongkel nih. Oh iya, bener dicongkel. Bentar, sabar. Aman, Pak. Bangun. Oke. Senjatanya bagus tuh, Pak. Buh, dia bantuin. Oke lah, mantap. Escort the soldier to safety place. Oke. Kita disuruh nganterin ke tempat yang aman. Tadi ada brankas juga belum saya buka ya. Jadi kita bakal buka. Bentar, saya mau keliling dulu. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita ambil. Reload, reload, reload. Kosong. Di sini nggak mungkin bisa ke sana ya. Udah. Oke, kita langsung anterin aja sambil buka brankas yang tadi ya. Ini nggak ada apa-apa. Brankasnya tadi di situ. Ini bisa nggak lewat sini si bapak? Oh, kayaknya harus ngikutin panah. Ya udah, kita ikutin panahnya aja. Tapi nanti juga ujung-ujungnya ke situ ya. Ah, zombinya pada datang. Dari mana tuh? Sini. Eh, bentar. Wah, kan bener. Reloadnya lama bener. Tembak, Pak. Tembak palanya, Pak. Aduh, nggak kena. Bisa nembak kasih, Pak. Oke. Kita biarin dia nembak aja. Tembak, tembak, tembak. Tembak. Astaga, udah sedekat itu nggak kena. Aduh, senjata bagus-bagus. Yang makin nggak pinter. Mubazir jadinya. Bentar, kita buka dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, lancar jaya. Oke, lumayan. Dapat peluru juga. Granat. Ada lagi zombie. Munculnya dari mana? Bentar, sumbernya dulu kita cek. Dari sana semua. Oh, itu ada dari sana juga. Hey. Ini si bapak nggak pinter nih. Nembaknya nggak jago. Oke. Dah. Yuk, berangkat lagi, Pak. Pulang, 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 pulang. Oke. Udah nyampe. Tip, mission complete. Kita langsung lanjut aja, ini barang saya juga belum penuh kan tasnya. Oke, jadi baru keisi 3 scrap. Kita langsung lanjut ke misi car ya. Jadi nyari car repair kit di Science Base 2 ini. Enter. Jadi ketemu ya, ini lokasi Science Base-nya ada di sini berarti. Continue. Wah. Ini nggak tahu nih aman atau enggak nih. Loh. Siapa nih? Tram Trader. Oke, okay, what do you need? I need a car repair kit and I heard you have some here. Yes, we have such a kit, but it won't be for free. Jadi katanya nggak gratis gitu. Maybe you notice that we are having issues with ventilation. Repair it and the kit is yours. Oh, jadi kita disuruh bantuin benerin ventilasi. Nanti kalau Sumama udah bener, kita bakal dikasih car repair kit. Oke, jadi dapat misi Time Trader. Dia jual apa nih? Sepatu. Ini ngomong-ngomong saya belum punya sepatu juga ya. Sepatunya harganya berapa nih? 1.600. Coba saya cek dulu. Ini scrapnya kita jual. Saya cek dulu sepatu saya. Sepatunya ini armornya 2 ya. Kalau celana udah. Ini baju belum punya juga.
Kita beli ya sepatunya. 1480. Oke, nggak apa-apa. Terus kita pakai dulu. Sepatu yang lama kita jual, equip. Terus yang lama kita jual, sell 100 doang. Nah, yang penting ada peningkatan ya. Untuk buku-buku sementara saya nggak beli-beli dulu karena duitnya ya. Ini musiknya sama kah? Oh, sama musiknya. Oke, nggak ada lagi ya yang bisa diakses. Kita langsung aja benerin ventilasinya. Jadi ini ceritanya berasap kayak gini, ventilasinya jelek banget. Zombie di mana-mana. Ini siapa lagi? Power room. Oke, kill saboteur. Saboteur itu apa? Ini kah? Ini bukan. The zombie destroyed. Turn off the ventilation. Cara matiinnya gimana nih? Turn off the ventilation. Oh, ini. Oh, fine welder. Oke, kita disuruh cari alat las ya. Alat buat ngelas itu harus ditutup. Jadi bocor ventilasinya karena digigit zombie tadi. Welder. Jadi lasnya di mana nih? Oke. Alatnya mana? Fine welder. Nah, ini dia. Di sini ada botol tapi nggak bisa dibuka, nggak bisa diambil. Close. Entar, ini ada lemari-lemari bisa dibuka ini ternyata. Tapi nggak ada isinya. Oke. Kosong ya, udah nggak ada lagi yang lain. Meja juga kosong. Oke, langsung aja kita las. Ini misinya nggak terlalu sulit ya. Tapi yang saya suka dari game ini ceritanya lumayan bagus ya untuk ukuran game kotak-kotak gitu. Oke. Dan ini kalau nggak salah untuk game The Walking Zombie yang pertama memang lebih kotak-kotak lagi. Kalau teman-teman lihat itu benar-benar kayak Minecraft. Oke, go back and speak the Tram Trader. Oke. Kita disuruh ngobrol sama Tram Trader lagi. Karena misinya sudah selesai, jadi katanya kalau kita udah bantu benerin ventilasi, kita bakal dikasih, itu udah nggak ada asap lagi ya, kita bakal dikasih car repair kit. Did you manage to repair it? Sure, it's fixed. Oke, udah selesai dan dapat car repair kit. Jadi saatnya pulang ya. Ntar cek dulu, mungkin ada gratisan. Nah kan, dan ini juga bensin masih belum saya ambil, padahal udah full 70 liter. Ini kita balik dulu. Kayaknya nggak langsung balik ya. Kita ke Norman Farm sekalian nih untuk apa namanya, nyari kambingnya yang hilang. Jadi kambingnya namanya Lisa ya. Kambing aja dikasih nama bagus banget, Lisa. Oke. Akhirnya balik ke tempat laknat ini lagi. Kita lagi mau nyari Lisa, tapi Lisanya bukan Lisa Blackpink ya. Lisa kambing kalau di sini. Hajar, 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 hajar. Nice. One more time. Oke. Kita langsung fokus saja ke anak panah. Oh, ini bentar. Lockpick. Satu. Aduh. Ini harus iramanya tepat nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh. Oke, makin jago ini. Tapi memang harus fokus sih. Oh, itu kayaknya kambingnya tuh. Dapat granat, lumayan. Wah, ada brankas lagi. Ada brankas lagi, buka lagi. Satu, dua, aduh, cepetan. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Sip. Duit. Wah, kaya nih, lumayan nih. Dua brankas dalam satu misi. Ini dia kambingnya, clear the path for the goat. Kambingnya ngikut nggak tuh? Kita disuruh beresin jalurnya. Zombinya dari mana aja?
Bentar, zombinya dari mana aja nih? Saya nggak tahu nih. Kambingnya kenapa nggak ngikut ya? Oh, itu udah pada muncul. Kenapa kambingnya nggak diangkat aja ya? Terus langsung pergi gitu. Sip. Berapa lagi? Tiga lagi. Wah, ini mah pakai skop aja nih. Rugi peluru kalau terlalu sering pakai peluru. Ini kayaknya memang saya butuh senjata melee sih. Biar irit peluru ya. Oke, okay, clear path for the god. Ini udah. Lanjutnya itu di situ ada zombie lagi. Get back to the god. Kambingnya mana? Kambingnya nggak ngikut ya? Oh, harus diberesin baru diambil. Lah, hilang. The goat disappear. Oke, okay, find the goat. Wah, kambingnya kampret ini. Oke, okay, mesti nyari kambing lagi. Agak kurang ajar juga ya, mau diselamatin, hilang. Mana coba ngumpetnya? Bentar. Kambing macam apa ini? Wah, zombie lagi. Astaga, yang ini. Oh, gak, gua mah. Ih. Kenceng banget. Kirain yang biasa. Waduh, ini lagi. Saya nggak bisa mundur lagi. Kenapa ini? Tadi nggak bisa mundur. Oke. Okay. There's nothing here. Di dalam rumah mungkin. Di sini nggak ada apa-apa. Oke, okay, cari lagi. Ini rumah nggak bisa dimasukin ya. Kop aja dah. Biar tidak boros. Ayo lo. Oke. Okay. Satu lagi. Sip. Search di area. Kambingnya ngumpet di mana nih? Gak ada. Nah, ini dia. Lu ngapain di sini? Oke, okay, the lost goat sudah diambil dari tadi kayak gitu ya. Kenapa nggak dari tadi? Oke, okay, selesai. Terus, ini ada misi roket. Jadi mungkin akan saya selesaikan sekalian biar tidak ini ya, bolak-balik gitu. Karena bensinnya juga masih ada. Nah, ini karena misi roket kemarin udah, jadi mungkin saya skip aja videonya biar nggak kelamaan ya. Nanti kalau udah selesai baru kita balik ke kota gitu. Kalau gitu saya skip dulu videonya. Oke, balik lagi. Dan ini selesai misi roket D ya. Jadi misi roket udah selesai. Saya menuju ke misi selanjutnya yaitu zombiehan. Tapi ternyata ada random encounter. Tulisannya di sini UFO. Saya nggak tahu seperti apa. Jadi langsung aja kita lihat bareng-bareng ya. Oke, kita face encounter aja. Karena sebelumnya belum pernah ketemu UFO ini. Oh, ada UFO. Bahaya nggak tuh? Saya juga nggak tahu sih. Turun ngapain ya? Senjata kah? Kidnapped by alien. Apa ini? Ah, kesetrum. Lah. Oh, jebakan ya. Ya, diculik kalian dong. Kocak. Bisa diculik alien. Nah, itu aliennya. Another human who took the bait. Aduh. Kocak. Ini black. Pass me the chip. We have to chip him. Aduh, dipasangin chip dong. Wah, kocak nih. We only have a big model left. We will have to make space for it. Oke, okay, human have two each of organ. I study them at school. Oke. Okay. He doesn't need this, neither this, and this is totally useless. Aduh, kenapa di black-black gitu? Organ dalamnya dikeluar-keluarin lagi. Lah. Masih hidup. Ya. Yeah. You feeling weird. Ini
Aduh, jadi berasa aneh. Bentar. Efeknya apa nih? Saya juga nggak tahu nih efeknya. Ada perubahan kah? Powernya gitu. Bentar, bentar, bentar. Ini efeknya apa ya? Saya juga nggak tahu nih efek sampingnya. Soalnya organ dalamnya dibuang-buangin tadi, diganti sama chip ya. Aduh, kocak. Terus gimana nih? Wah, saya juga nggak tahu. Nanti saya bakal baca-baca lagi di internet, mungkin ada mengenai UFO ya. Ntar saya keliling dulu, siapa tahu ada sesuatu. Dan itu apakah termasuk misi utamanya atau tidak, saya juga nggak tahu ya. Random encounter-nya aneh soalnya. Ini nggak ada berangkas, nggak ada apa nih. Oke lah, kalau gitu kita langsung balik aja mungkin. Langsung lanjut ke zombiehan ya. Jadi ini saya rencananya mau ke sini. Oke, jadi misi zombiehan, kemudian airport juga sekalian. Jadi ngabisin bensin nggak masalah. Nanti kita bakal lanjut lagi. Jadi saya skip lagi videonya ya. Tadi cuman sekilas karena ada sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya, yaitu UFO. Jadi sekarang saya skip lagi. Oke, balik lagi, dan ini saya menuju ke airport ya. Jadi saya mau nyelesain misi Sniper Day, tapi ternyata ada random encounter lagi, dan ini Crate from Space. Kayaknya saya belum pernah ketemu random encounter yang ini, jadi kita langsung cek aja ya, face the encounter. Oke, jadi saya nggak tahu nih kotak apa ini ya. Ini kayaknya kotak sama kayak yang tadi mungkin. Oke, coba buka. Oh, kenceng banget. Aduh, susah. Access denied. Oke, cancel. Meledak kah atau gimana nih? Atau harus ulang lagi? Ini kenceng banget ya. 1, 2, 3. Waduh. Momentumnya susah. Wah, ini nggak ada cara lain ya. Harus tetap pakai ini. Wah, tetap susah banget. Tapi tetap akan saya coba. Padahal 3 kali loh kayak gitu. Oke, kalau nggak bisa saya akan gunakan port ini. Aduh, susah. Kayaknya saya harus ngaktifin port yang ini deh. Untuk bikin jadi lebih lambat gitu atau skillnya ya. Coba. Lockpicking, bentar. Lockpick slowdown, ini bukan lockpicking ya. Kayaknya hacking deh. Hacking, hacking, yang mana ya? During health, ini termasuk perk ini. Oke, hacker ya. Pointer is 10% slower. Kayaknya yang ini. Oke, kalau gitu kita langsung ambil aja. Sip, jadi perknya habis poinnya ya. Yah, tetap sama aja. Jadi berkurang tapi cuma 10% ya, nggak kerasa ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, susah banget. Aduh. Access denied lagi. Aduh, trap. Jadi kalau gagal terus kena trap ya. Terus gimana nih? Makan dulu. Ini kalau saya paksain lagi, saya bisa mati nih. Bentar, saya keliling dulu, siapa tahu ada petunjuk biar itu bisa lebih lambat gitu mungkin. Nggak ada ya. Sambil ngisi darah dulu ya. Darah saya biar penuh dulu. Oke, makan makanan gini dulu. Kalau dari skill, pass hand, reload weapon, lover, bukan. Ini speaking, critical, XP, grenadier. Trap immunity. Oke, yang mana ya? Lucky child. Referral. Bukan. Nggak ada. Ini lagian levelnya juga tinggi ya. Jadi nggak ada lagi nih. Ya sudah, kalau gitu memang harus kita coba sampai bisa berhasil. Oke, darahnya sudah 56. Aman lah. Tetap susah. Kena trap lagi nih. Dipaksa juga nggak bisa. Aduh, gimana ya? Kenceng banget. Nah, dapat. Tapi yang ini nggak tahu nih.
Aduh, satu dapat terakhir, tapi ini kalau saya gagal sekali aja udah gagal nih. Aduh, fokus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar. Harus pencet pada saat dia tepat di tengah. Up. Ah, pas. Gila, gokil. Hadiahnya harus worth it nih. 2000 silver coin. Udah itu doang. Yah. Ngabisin ini ya. 2000 tapi lumayan lah ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Ini perjalanannya masih menuju ke misi harian ya. Dan ini karena waktunya udah cukup panjang, jadi mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Jadi nanti kita akan lanjut kalau sudah sampai ke kota ya. Jadi ini aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.